selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang kami buat. Tugas yang kami buat itu tentang perundingan Indonesia, yaitu perundingan berganti dan perundingan kecil. Ada juga agresi militer di Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan konferensi Nida-Nida. Perundingan Indra-Jati. Perundingan Indra-Jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Lingga-Jati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada 11 sampai 15 November 1945 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 ini merupakan operasi militer yang dilakukan Belanda untuk menyerbu Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juni sampai 5 Agustus 1950. Selamat pagi, Pak Guru dan teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perundingan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Lingga-Jati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan. Selamat pagi Ibu, Pak Guru dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan presentasi hasil kerja kelompok 1. Materi pertama yang kami bahas tentang perundingan Lingga-Jati. Latar belakang terjadinya perundingan Lingga-Jati. Perjanjian ini bermula dari sikap bangsa Eropa, khususnya Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka, Belanda yang tergabung dalam ICA atau Netherlands Indies Civil Administration justru kembali ke Indonesia. Isi perundingan Lingga-Jati. Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Saya belum memakan menjelaskan materi tentang perjanjian dan diskusi. Yang pertama, perjanjian Lingga-Jati. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hasil perundingan Lingga-Jati. Perundingan Lingga-Jati merupakan suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Lingga-Jati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan. Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi agresi militer 1. Latar belakang kejadian agresi militer 1 ini adalah perjanjian Lingga-Jati yang ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah dideklarasikan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Yang Bapak Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pelaksanaannya dilakukan di gedung Niederza atau Bangsa Kesatria. Dilakukan Den Haag.